Kecelakaan helikopter latih milik TNI jenis Hughes 300C ini terjadi di sekitar taksiway Bandara Ahmad Yani Semarang sekitar pukul 9 pagi Senin kemarin. Awalnya helikopter terbang rendah untuk menjemput siswa yang memperoleh jatah latihan berikutnya. Namun, saat akan mendarat, pesawat oleng dan tersungkur. Pesawat mengalami rusak parah, sementara serpihan baling-baling yang patah menghantam sebuah pesawat milik Polri jenis Hawker 4XP yang sedang diparkir di landasan udara Angkatan Darat Ahmad Yani. Manajer Operasional Angkasa Pura 1, Dijan Kinarjadi, menyatakan kecelakaan helikopter latih TNI ini tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Ahmad Yani. Kecelakaan heli latih TNI ini mengakibatkan instruktur berinisial Mayor MSR dan siswa penerbang Letda ALS mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit Lanumat Ahmad Yani untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, mengenai penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan tim Mabes Angkatan Darat. Demikian laporan Samsul Arifin dari Semarang, Jawa Tengah.